I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'm... Balik lagi teman-teman bersama aku Yudi, dan kali ini seperti biasa kita bakal main GTA 5 lagi teman-teman. Sekarang aku sudah bersama pasukan tentara di GTA 5 teman-teman. Kalian bisa lihat di belakang sini ada 2 tank. Nih kalian lihat ya, ada 2 tank panzer teman-teman, dan di sini ada siapa yang tahu ini namanya apa guys? Ada 2 semacam tank ini teman-teman, peluncur roket ya mungkin ya, peluncur roket. Ada bendera Iran di sini, dan di sini sudah ada beberapa pasukan kita guys. Udah sama pistol tuh, udah pakai pistol, dan di sini udah ada pesawat kargo gitu kan. Tuh kalian lihat, udah ada pesawat kargo tuh berbendera apa nih, Rusia teman-teman ya. Jadi kali ini pasukan Rusia dan pasukan Iran teman-teman bakal menyerang kampung kanibal di GTA 5 di sini. Sebelumnya kita udah pernah nyerang kampung kanibal tapi bersama polisi guys ya, dan kita gagal menyerang kampung kanibal karena warganya sangat barbar teman-teman. Ada yang gak pakai baju gitu kan, ada yang bawa senjata tajam, ada yang pokoknya barbar teman-teman ya. Kita di sini, aku tandain dulu di sini guys tuh. Kita bakal masukin dulu tank-tank ini ke dalam pesawat, mudah-mudahan 4 muat guys, dan mudah-mudahan pesawatnya bisa ngangkat 4 tank ini teman-teman. Kita lihat dulu ya pesawatnya ya. Mungkin muat 4 guys. Soalnya pas di Antonov kemarin cuman muat 3 tank teman-teman ya. Itu pun pesawatnya jadi sangat berat teman-teman. Ngendaliinnya pas terbang jadi susah. Nah, sekarang mudah-mudahan muat 4 karena pesawat ini lebih besar guys. Ini pesawat ori di GTA 5 bukan pesawat mod, dan mesinnya kalian lihat ya. Ini double. Ini double. Sebelah sana juga double. Total ada 8 mesin teman-teman. Jadi kita langsung aja naikin tanknya dulu. Tapi sebelum itu kita coba ya review dulu tanknya guys. Kira-kira kekuatan apa yang ada di tank ini teman-teman. Dan kenapa aku memilih tank ini? Karena tank ini tuh ada yang spesial guys. Terutama yang ini ya. Nih aku coba dulu naikin yang ini teman-teman. Nice, udah masuk ya. Nih sebentar. Sebentar teman-teman, ku tunggu di situ dulu. Dia mau ngikut kita guys. Nih ya, kalian lihat ya. Tuh. Bisa menembakkan api, nanti kita bakal bakar semua warga yang ada di kampung kanibal teman-teman, bakal kita bakar semuanya. Oke, kita masukin dulu ya. Aduh, aku mau coba ini malah dia ngikutin kita guys. Nih coba kita bakar mobil warga yang lewat dulu teman-teman ya. Tuh dia ngikutin kita tuh, pasukan ngikutin kita guys. Coba kita cari dulu mobil warga yang lewat ada nggak, biar kita bakar teman-teman. Nah tuh ada mobil yang lewat, sebentar. Kita tunggu dulu mobil yang lewat guys, kita bakar mobilnya. Ini dia, sebentar, sebentar, sebentar. Ayo buruan, buruan, buruan. 1, 2, 3. Langsung kebakar teman-teman. Ada satu lagi ya, kita coba. Tuh. Langsung keluar warganya teman-teman, kebakar tuh. Ya ya. Sabar, sabar, Pak. Sabar, Pak. Saya bantu, Pak. Oke, untung warganya nggak kebakar juga, teman-teman. Jadi gitu ya, GG nggak menurut kalian tanknya? Tank Panzer penyembur api, teman-teman ya. Siapa yang tahu tank Panzer berasal dari negara mana, guys? Nah, kita langsung coba ke senjata yang kedua. Tapi sebelum itu kita masukin dulu ini, teman-teman. Kita masukin dulu tank ini ke dalam pesawatnya guys, mudah-mudahan ntar pesawatnya bisa terbang ya. Nah kita masukin ke sini dulu pelan-pelan ya, pelan-pelan guys. Muat nggak? Oke muat teman-teman. Kita masukin ke dalam sini. Nice. Oke sekarang kita ikat guys. Nah kita ikat di sini di nomor 15 kali atau nomor 1 teman-teman. Nice, di paling depan. Oke udah muat ya. Satu guys. Berarti dia nggak bisa jejer-jejer dua gitu teman-teman ya. Ini nggak bisa kiri kanan gitu. Berarti dia cuman bisa di sini satu lagi. Oh berarti lebih dari 4 juga muat guys. Coba kita masukin lagi yang lain ya. Sebelum itu kita coba lagi ke peluncur roket milik Iran itu teman-teman. Kita coba dulu. Kira-kira ini senjatanya ngeluarin roket yang seperti apa guys.
Oke, mohon kita coba naik ini. Nice. Kita coba teman-teman ya, senjatanya apa-apa aja. GG enggak, guys? Ya, kita malah ditembak dong. Kita malah diperangin dong, teman-teman. Padahal cuman latihan gitu kan. Sebentar, kita coba ya. Tuh. GG, guys. Gak habis-habis dong roketnya, teman-teman. Ada yang lain gak? Oh, gak ada. Cuman satu jenis senjata doang. Kira-kira dia bisa ngunci gak ya? Kita coba ya. Oh, gak bisa ngunci, teman-teman. Jadi dia cuman bisa begini aja, guys. Gak bisa ngunci target. Tapi GG ya spawnernya. Gak habis-habis, teman-teman. Gak perlu reload. Tuh. Oh, ini buat perang GG sih. GG, mantap ya. Oh no, teman-temanku malah nembakin aku dong. Langsung kita masukin ke dalam pesawat dulu, guys. Teman-teman kita nggak bisa diajak bercanda gitu kan. Kita langsung masuk ke dalam pesawat. Berarti ini nanti yang senjata penyembur api buat dari dekat. Nah, ini mungkin dari jauh, teman-teman. Ntar kita taruh di bukit aja kali, guys ya. Tuh GG ya. Kita masukin dulu, teman-teman. Kira-kira bisa nggak ya terjun? Oh, ini nggak muat, guys. Berarti ini harus jalan darat aja kali ya. Oh, ini muat nggak? Coba kita turun dulu, teman-teman. Nyangkut yang merah-merah ini, teman-teman. Muat nggak ya? Coba ya. Kita coba lagi, guys. Nah, sekarang kita coba masukin kira-kira muat nggak, guys. Soalnya nyangkut yang merah-merah ini, teman-teman. Apa ini ya? Tuh nyangkut, guys. Nggak bisa sepertinya. Kalau dibaksa takutnya ntar pesawatnya malah meledak, teman-teman. Mungkin yang senjata peluncur roket ini disuruh jalan lewat darat aja kali, teman-teman ya. Coba kita mundur lagi, guys, daripada ntar bermasalah gitu kan. Kita turun lagi aja, teman-teman. Pelan-pelan. Oke, aman ya. Kita turun lagi, kita parkirin lagi di sini. Oke, aman. Nah, nanti yang peluncur roket ini berarti kita suruh tim yang lain buat ngendarain lewat darat, guys. Nah, sementara yang tank penyembur api ntar kita terjunin pakai pesawat, guys. Soalnya di kampung kanibal itu pintunya kan nggak bisa dibuka, jadi kita harus masuk lewat udara, teman-teman. Oke, sebelum itu kita masukin lagi tank satu ini, teman-teman. Demon, kita masukin tank satu ini. Tapi ini GG juga ya, sumpah nih senjatanya GG parah, teman-teman. Tuh, oh, ini ada bekas-bekas peluru tadi, guys. Bekas-bekas peluru ditembakin tadi, teman-teman. Kemon, kita langsung satu lagi naikin ini tank penyembur api ini, guys. Kita bawa dua aja cukup kali ya. Kita masukin lagi di sini. Ntar kita terjun payung seperti Fast Furious, teman-teman. Mudah-mudahan parasutnya kuat ya, nggak robek gitu. Buat terjun payung tank. Sekarang kita ikat di slot nomor 5 kali, teman-teman. Oke, dua aja cukup. Sekarang tinggal disuruh anggota kita yang lain buat masuk ke sini sebagian, terus bawa peluncur sebagian, teman-temannya. Itu dia. Kemon. Kita tunggu dulu, teman-teman, mereka berdua ini masuk ke dalam mobil atau peluncur roket ini. Nah, mereka udah masuk, guys. Kemon. Ntar mereka bantu dari jarak jauh, guys. Sedangkan kita dari jarak dekat menggunakan penyembur api, teman-teman. Ya, oke, mereka udah masuk. Sekarang kita juga berangkat, guys. Oke, mereka udah berangkat, teman-teman. Nice. Oke, satu lagi dong. Oke, mereka. sabar, Pak. Oke, mereka udah berangkat tuh, teman-teman. Ya, kalian lihat ya. Mereka udah berangkat tuh. Tujuan mereka sama di sini. Nah, nanti kita akan bertemu di sini, guys. Kita bakal bertemu di situ, teman-teman. Jadi sekarang kita langsung juga berangkat menuju ke sana menggunakan pesawat ini, Kemon. Pasukan. Oke, mereka udah ke sini ya. Kita langsung aja. Oh, mereka muter dong. Mau lewat mana mereka, guys? Mau lewat jalan besar sepertinya. Ayo, Kemon, masuk pasukan. Kita langsung berangkat juga, teman-teman. Kita langsung menuju ruangan pilot dulu, guys. Mana nih anggota kita nggak masuk-masuk?
Kita tunggu dulu kali guys ya. Kok mereka nggak mau masuk? Sebentar kita balik lagi ke sini. Gimana sih mereka? Nggak mau masuk teman-teman. Oh tuh mereka jadinya lewat jalan besar guys. Mereka lewat jalan aspal gitu kan. Rusak-rusak ada aspalnya. Come on. Ayo masuk ke dalam sini. Nah mereka udah masuk teman-teman. Kalau gitu kita langsung berangkat aja guys. Nih nggak jelas gitu kan. Kalau nggak mereka nggak mau kita tinggal aja teman-teman. Bagian kita cuma butuh 2 orang buat mengemudikan tank ini. Kita langsung masuk ke ruangan kokpitnya aja teman-teman. Ini dia. Enter kokpit. Nice. Ini dia. Dalam ruangan. Oh ini juga ikut. Kamu mau jadi kopilotnya gitu kan. Oke kita masuk. Nah ini dia teman-teman. Ruangan kokpit pesawatnya teman-teman. Sebelum itu kita tutup dulu bagian depannya biar kelihatan. Yang mana ya? Oh ini. Nah tuh. Udah ketutup. Sekarang udah kelihatan kacanya guys. Nah tuh udah kelihatan ya. Sekarang kita tinggal mengendarain pesawat ini teman-teman. Kita bakal menjadi pilot. Nah gitu. Kita akan menjadi pilot teman-teman. Oke udah hidup. Belakang juga udah ketutup. Kita cek dulu tanknya aman nggak. Kita buka lagi teman-teman. Oke kita sebentar kita cek dulu. Nah oke tank udah masuk di sana ya. Nah tuh tanknya udah masuk 2 di dalam sana guys. Udah aman. Sekarang kita tutup lagi teman-teman. Nice. Sekarang kita berangkat menuju kampung kanibal guys. Apakah bisa pesawat dengan di dalamnya ada tank lepas landas dari bandara sependek ini teman-teman. Kita coba aja guys ya. Langsung kita gas. Nice. Come on, come on, come on, come on. Bisa nggak, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong, bisa dong. Bisa nggak teman-teman? Oke, nice. Bisa teman-teman ya. Tinggal masukin roda dulu. Nice gaming. Sudah masukin roda guys. Kita mendaki agak tinggi lagi. Nah gitu. Habis itu kita tinggal autopilot aja teman-teman. Sebentar kita tanjak lagi gitu kan. Tuh bendera Rusia kalau nggak salah ya. Nah tuh ada bendera Rusia di ekornya teman-teman. Habis itu kita tinggal autopilotin. Sekarang udah autopilot teman-teman. Nah tuh pesawatnya sekarang udah gerak sendiri. Kita nggak perlu ngendarain lagi pesawatnya teman-teman. Tinggal aku buka dulu kali ya. Kita buka dulu belakangnya. Tuh udah kebuka. Kalian lihat guys ada orang di situ. Kocak. Ini orangnya gimana teman-teman? Kita tutup lagi ya. Coba aku tutup lagi guys. Ntar orangnya malah jatuh. Nah udah. Aduh ada-ada aja guys ya. Sekarang kita menjadi kopilot dulu, abis itu masuk ke ruangan kokpit. Nah gitu teman-teman, kita sekarang sudah berada di dalam sini lagi guys. Masih ada 2 orang di sini teman-teman. Coba aku buka dulu kokpit, kokpit lagi. Aku buka dulu belakangnya teman-teman. Pertama depannya. Nice. Kita lihat ya. Tuh sekarang kita berada di pesawat yang melayang guys, seperti Fast Furious. Oke aman. Nah tuh. Dikit lagi kita lewat bandara militer teman-teman. Kalau sampai kita lewat bandara militer guys, kita langsung ditembak dong. Sekarang tinggal kita cari kampung kanibalnya teman-teman. Ada di sebelah sana. Nah tuh. Kelihatan gak sih dari sini? Sebentar aku ganti sniper dulu ya. Kelihatan gak sih? Mana dia? Nah itu teman-teman. Ini tuh. Ini bukan sih? Nah iya guys. Ini dia kampung kanibalnya, tapi di mana? Hampir jatuh dong kita. Di mana peluncur roket kita tadi teman-temannya? Belum sampai sepertinya ya. Tuh nggak ada guys. Ada yang jatuh teman-teman. Tuh ada yang jatuh satu dong. Ya nggak ada parasutnya dong. Ini juga mau jatuh teman-teman. Bahaya, 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 bahaya. Kita jangan di luar guys. Sangat-sangat berbahaya teman-teman. Kita hampir ikut jatuh juga dong tadi. Ini hampir jatuh nih. Kita coba lihat depannya dulu teman-teman ya. Sebelum kita terjun, kita santai-santai dulu di atas ini. Menikmatin pemandangan. Karena pesawatnya terbang sendiri teman-teman. Tanpa pilot. Dan tanpa kopilot. Tuh kita tinggi juga guys. Oke, kita langsung aja kali ya. Ini ngapain?
Kita langsung terjun aja kali teman-teman ya, atau sebentar lagi ya. Enak juga ternyata di sini guys, jadi nggak pengen terjun, jadi pengen menikmati pemandangan. Nah dari sini kelihatan jelas tuh kampung kan. Oh no. Belok-belok dong. Tuh pesawatnya belok-belok guys. Ini ngapain bang? Awas. Oh no. Jatuh guys tuh, kalian lihat dia jatuh di situ teman-teman. Selebel. Nah itu kampung kanibalnya tuh, yang itu teman-teman. Kelihatan kan? Kalau gitu kita langsung aja kali ya. Kira-kira kita terjunnya di mana guys? Biar tepat. Tunggu agak jauh sedikit lagi mungkin teman-teman ya. Nah di sini kali ya. Oke kita langsung terjun aja kali guys. Modal nekat. Kita langsung terjun masuk ke sini. Ke nomor sebentar, ke nomor 5. Langsung kita terjun teman-teman. Nice. Sebentar, di mana kampung kanibalnya? Oh, itu dia, guys. Kita putar ke sini. GG enggak teman-teman? Tapi BTW tank satunya kemana guys? Kita malah sendirian. Enggak apa-apa lah ya. Ya enggak bisa belok dong. Terjunnya enggak tepat ke kampung kanibalnya dong teman-teman. Sama aja bohong gitu kan. Enggak apa-apa lah, yang penting epic gitu kan. Oke, kita langsung ke sana teman-teman. Ya enggak bisa nembak ya. Aku kira bakalan bisa nembak apa namanya? Api teman-teman. Ternyata enggak bisa kalau sambil terjun. Kita enggak bisa nembakin api. Kita putar-putar dulu teman-teman. Nice, kita putar lagi. Oke, kita langsung menuju ke sana teman-teman. Nice, untung parasutnya kuat guys. Ternyata parasutnya sangat tebal. Kita langsung menuju ke sana saja teman-teman. Kira-kira bisa nggak? Ya nggak bisa dong, nggak pas dong. Nggak apa-apa lah ya. Kita langsung masuk ke dalam sana teman-teman. Nice gaming. Kita sudah sampai. Mana pasukanku tadi teman-teman? Kita langsung maju ke sana aja ya. Tuh kita bakar-bakar hutan guys. Bisa membakar hutan tanknya. GG nggak teman-teman? Oke kita langsung masuk aja ke sana. Kita gas masuk ke dalam sana teman-teman. Kemon, kita bakar-bakar. Nah, untung pintunya kebuka. Kenapa pintunya bisa terbuka satu seperti ini? Ada yang tahu nggak? Oke. Lah, kok nggak ada ya? Pada kemana mereka, guys? Kok nggak ada orang di sini? Tumben pada kemana mereka, teman-teman? Biasanya mereka... Ah, itu dia. Kita langsung barbar ke naik. Tuh, ini dia. Penduduk-penduduk kanibal dan gay teman-teman ya. Ada yang gak pakai baju, kita bakar-bakar. Kita bakar-bakar teman-teman, kita bakar-bakar. Nice. Kita cari lagi penghuninya guys, mana lagi? Udah abis gitu doang dong. Yah. Oh tuh ada di atas satu teman-teman. Kita bakar semuanya guys. Mamam tuh. Kebakar dia semua. Oh teman kita udah sampai di sini guys. Kita bakar juga teman-temanku. Oke, kita bakar-bakar semua teman-teman. Tanknya boleh juga ya buat ngerusuh. Nice. Ya bintang 1 dong, masa tentara ngerusuh malah bintang 1 teman-teman. Tuh kita ledakin semua. Mana ya belum sampai ini kita apa namanya? Peluncur roket kita belum sampai, guys. Ya malah datang polisi dong. Oh no, datang polisi guys. Ini malah jadi perang polisi. Oh tuh standing ya mobilnya. Kita bakar mobil polisinya guys. Kita bakar semua mobil polisinya di sini. Langsung bintang 2 teman-teman. Menjadi bintang 2 teman-teman. Datang lagi pasukan polisinya. Kita sikat semua. Kampung kanibalnya langsung rata guys. Langsung kabur semua penduduknya gara-gara kita serang pakai tank teman-teman. Nggak serame dulu pas kita nyerang pakai polisi guys. Oke di sini ada lagi dong
mobil polisinya kita ratain lagi teman-teman. Kita bakar abis tuh. Langsung kebakar tuh, kalian lihat guys. Ini tanknya terlalu OP. Tuh langsung kebakar. Ini bakal dolar kuning enggak ya? Soalnya terlalu sadis, guys. Oke. Kita langsung ke sana lagi teman-teman. Kita ngerusuh aja guys karena kampungnya udah sepi. Sambil menunggu bantuan peluncur roket kita guys ya. Lah ini kok malah kita yang ditembakin. Teman-teman kita nggak jelas guys. Kita langsung merusuh keluar kota aja kali ya menggunakan tank ini teman-teman. Namam tuh. Kita ratain semua polisinya guys pakai tank pembakar ini. Oke, mohon kita terjun lewat sini guys. Kita turun teman-teman ke jalan raya. Ada babi. Kita bakar menjadi babi panggang. Menjadi babi panggang teman-teman. Oke, kita turun. Nice. Menjadi konten rusuh. Bukan menjadi konten penyerangan. Oke. Kita sudah turun guys. Nice. Kita bakar semua warga-warganya. Mamam tuh. Tanknya terlalu OP guys. Nice. Kita ratain mereka semua teman-teman. Oh no, tank kita meledak dong. Tank kita terbakar teman-teman. Tank kita meledak guys. Nah sekarang kita lanjut lagi ngerusuh menggunakan peluncur roket ini teman-teman. Siapa yang tahu namanya apa guys? Tuh GG nggak? Oke, ada helikopter dong. Tenang, helikopter kita ratain pakai ini guys. Nah ini cocok buat ngelawan helikopter tuh, kalian lihat ya, helikopternya langsung rata gaming temen-temen. Sumpah nih nge-spawner roketnya tuh kenceng banget guys, nggak perlu reload. Sekarang kita langsung masuk ke pangkalan militer, kita kabur ya dari sini temen-temen. Kita langsung serang pangkalan militer seorang diri. Tentara Iran menyerang pangkalan militer GTA 5 guys. Nah itu dia, kita tembak helikopternya guys. Tuh ada helikopter di sana, kita tembak. Kena nggak? Kejauhan ya, nggak nyampe ya. Kena nggak sih? Nggak kena dong. Kejauhan teman-teman. GG parah dong. Oke, kita serang pangkalan militer Amerika, diserang sama peluncur roket Iran guys. Kita ratain. Oke, tank melawan ini teman-teman. Ah, nggak ada apa-apanya tank guys. Easy kalau tank kan nembaknya puing gitu, dikit doang. Duar, isi, duar, reload teman-teman. Nah ini nggak perlu reload guys, kalian lihat. Langsung kita ratain jet-jet tempurnya. Tuh kita kasih rata semua, kita porak-porandakan guys. Semua armada Amerika. Gantian ya, Iran menyerang Amerika. Nih ada helikopter, kita ratain juga teman-teman. Nih juga ada truk tanki, kita ratain juga. Ada jet di dalam sini, kita ratain juga semua. Kita ratain semuanya, truk kita ratain. Apalagi, tuh helikopter polisi, kita ratain semua. Ada pesawat, kita tembak juga. Ini ada pesawat lagi, kita tembak juga teman-teman. Rata semua pokoknya guys, nggak ada yang tersisa dari base militer Amerika. Oke, rata ya. Nih ada yang lari-lari tuh, pada berlarian mereka teman-teman. Langsung kita tembak juga. Terlalu mudah guys, kendaraan kita terlalu OP teman-teman. Tuh rata semua guys, nggak perlu reload ya. Tuh kita ratain bahan bakar, bahan bakarnya biar pesawat-pesawat mereka nggak bisa terbang teman-teman. Ini kita ratain juga. Mana lagi? Tuh ada lagi di situ. Rata juga guys. Apalagi sekarang yang tersisa. Kita ratain semua teman-teman. Oh ini ada pesawat-pesawat, kita ratain juga guys. Kita ledakin, kita tembak jatuh semua. Oke, udah nggak ada yang tersisa lagi ya. Oh ini satu lagi teman-teman. Ini baru satu peluncur roket ya. Gimana kalau kita serang rame-rame guys? Oke, udah rata semua ya. Ini satu lagi. Ada lagi di sini satu teman-teman. Udah habis semua, ada satu lagi di sini. Pokoknya kita ancurin semua, kita ledakin tanpa tersisa guys.
Nah, satu lagi di sini. Oke, udah rata semua teman-teman. Sekarang kita cari tank. Oh, masih ada helikopter polisi di sini. Mana dia? Rata kamu. Sangat mudah sekali, terlalu OP, guys. Oh, ini musuh kita ya, ada tank di sini teman-teman tuh. Tank ini mah kita gocek-gocek gini aja, guys, tuh. Dia nge-reloadnya lama, teman-teman tuh. Yah, yah, kita gocek-gocek tanknya, guys. Nah, sekarang kita tembak ya. Langsung teman-teman. Meledak tanknya, guys. Ini terlalu OP senjatanya, teman-teman. Terlalu OP kendaraan kita. Kalau gitu kita pergi aja dari sini, guys. Kita pergi dari sini, kita kabur dari sini. Udahan ya, udahan teman-teman ya. Kita ratain lagi. Kita pakai pesawat aja, teman-teman ya. Teman-teman, oh, tuh ada helikopter, guys. Ada helikopter, sebentar-sebentar ada helikopter yang terbang, kita tembak jatuh juga. Sampai enggak? Ya, enggak sampai. Ya, enggak sampai, teman-teman. Enggak sampai, guys. Kemon. Kita langsung kabur aja, guys. Kemon, kita langsung kabur ke tempat refor lagi, teman-teman. Jauh juga ya. Malah jadi konten rusuh, guys. Nah, kita langsung kabur ke sana aja, teman-teman. Udah cukup ngeratain base militer Amerika, kita langsung kabur aja. Senjata kita terlalu OP, guys. Kemon, kita kabur. Kita keluar dari sini. Ini terlalu OP, teman-teman. Tuh ada tank lagi di sini. Kita gocek tanknya, guys. Langsung kita tembak gini tuh. Tanknya nggak sempat reload, udah hancur, teman-teman. Mamam gaming, rata gaming tuh. Rata, guys, ya. Rata gaming. Langsung kita pergi dari sini. Kita kabur dari sini, teman-teman. Kita ke tempat refor, guys. Nah, bisa lewat sini juga, teman-teman. Ini sumpah nih terlalu OP, guys. Kita kabur. Oke, nice. Kita kabur. Kita langsung menuju bandara Trevor, teman-teman. Tuh ada yang jaga polisi. Nah, apa? Polisi mah gampang, guys. Langsung kita ratain gini aja. Ngelawan tank aja mudah, apalagi ngelawan mobil polisi. Mana helikopter? Sebentar ya, kita ratain helikopter juga, teman-teman tuh. Langsung ya, gampang. Sebentar, mana helikopternya tuh? Ada yang datang helikopter, kita tembak-tembak gini langsung meledak, guys. Nah, tuh, sumpah enak banget pakai senjata ini, guys. Ini kendaraannya terlalu OP, teman-teman ya. Nah, kita langsung menuju bandara aja buat kabur. Karena bintangnya nggak bakal hilang kecuali kita terbang, teman-teman. Kalau udah bintang 5 tuh nggak bakal hilang bintangnya. Kecuali kita pergi ke tengah laut atau terbang menggunakan pesawat terbang, guys, ya. Oh, BTW ini lewat mana ya? Lewat sini ya? Bandara Trevor kalau nggak salah. Oke, itu dia, teman-teman. Bandara Trevor di depan sana. Nggak ada perlawanan, guys. Nih konten... apa namanya? Konten... menyerang kampung kanibal malah menjadi konten rusuh, teman-teman. Gara-gara senjata kita terlalu OP. Nah, itu dia. Kita langsung ke sana aja ya. Polisinya nggak menyerah, teman-teman ya, walaupun kendaraan kita terlalu OP. Ada lagi dong helikopter yang mengantarkan nyawanya, ya, itu dia. Kelemahannya di situ, teman-teman. Kelemahan kendaraan ini nggak bisa terlalu ke atas gitu, teman-teman. Nah, jadi susah nembak kalau helikopternya terlalu deket. Kita tembak lagi ya, tunggu sebentar. Nah, gini baru enak. Tuh, GG ya. Misilnya nggak perlu di-reload, guys. Makanya kendaraan ini jadi OP, teman-teman. Mana lagi itu dia? Kapan lagi gitu kan? Kendaraan Iran ngerusuh di Los Santos. Kita ratain helikopter, OP. Sangat mudah, teman-teman. Tuh, kalian lihat polisi ngejar-ngejar kita di samping situ, guys. Tuh, banyak mobil polisi yang ngejar kita. Kita langsung kabur aja, teman-teman. Karena udah cukup kita ngerusuh di sini. Hari ini kendaraan kita GG ya. Ini GG, terus tadi yang api-api itu juga GG, teman-teman.
Tapi yang api tadi beneran ada nggak di dunia nyata, teman-teman? Kalau ini udah pasti ada ya di dunia nyata. Nah, kalau yang api tadi ada nggak, guys? Oke, kita turun dulu ya. Gemon-gemon, kita kabur, teman-teman, naik helikopter. Nice. Kita kabur naik helikopter. Aku angkat dulu ya ininya ya. Kendaraan kita angkat dulu, teman-teman. Kendaraan OP kita. Bisa nggak kira-kira kita angkat tank, teman-teman? Kita nggak kuat buat ngangkat tank, guys. Oh no. Ya nggak kuat dong, tanknya terlalu berat, teman-teman. Tuh, kalian lihat nggak ada talinya tuh. Tapi kita nggak kuat buat ngangkat tanknya, teman-teman, karena terlalu berat. Ya 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 ya. Sebentar. Aku coba angkat lagi, guys. Bisa nggak kira-kira? Ya nggak bisa dong, teman-teman. Ya nggak bisa, guys. Nggak bisa diangkat dong. Ya terpaksa kita tinggal kendaraan ini, teman-teman. Lepas dulu ya. Jadi sampai di sini dulu kontenku kali ini. Terima kasih yang udah nonton kontenku dan yang udah nonton live streamingku, teman-teman. Kita ketemu lagi di next video dan bye-bye.